Hi guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau mencari ikan yang belum gue dapatkan di season ini ya. Yang pertama, yang dari Paradise Island. Oh, clownfish, green hammerhead parrotfish, pelagic stingray. Oke, langsung saja guys, kita ke Paradise Island. Gue udah mempunyai carbon rod. Let's go, just get this rare fish dari Paradise Island. Clownfish sama sekali gue belum nangkep ya season ini ya. Oke, langsung saja kita nyari clownfish dulu, yang gampang dulu guys ya. Right, clownfish. Kalau mau mancing clownfish masih sama nggak kayak dulu, harus ditaruh guys ya, nggak bisa cast and reel. Walaupun kalian cast and reel, kalian harus juga nunggu sampai berhenti dan nyangkut kayak gini. Ini nggak ada ikan di sini. Clownfish di coral reef ya guys. Oke, nggak ada sama sekali nih. Coba kita lempar ke bayangan ikannya itu guys. Ini benar coral reef kan? Oke, ini deh ya. Hey. Oke, langsung dapat bintang 2. Oke, nggak apa-apa guys, langsung saja kita ke parrot face, dapat satu clown face sudah. Udah nggak apa-apalah, satu aja dulu. Masing-masing satu aja dulu guys, ngisi skor yang kosong dulu guys ya. Kalau untuk mencari green anjing, dapat sampah. Hammerhead, apa sih? Green hammerhead parrotfish. Itu di pojok kanan bawah, guys. Oke, dapat Wilson. Lumayan, nanti gue simpan untuk daily quest. Right. Ini pojok kanan bawah, guys. Kita sambil mancing-mancing biasa aja. Ini spotnya apa sih? Gue lupa. Oke. Ini gue anggap aja lagi live streaming guys ya. Tapi live streaming jeda, siaran tunda. Right. Kita cast and reel saja sampai dimakan sama green hammerhead parrotfish. Oke. Alright. Lebih dari 3 kali kemungkinan rare fish guys. Ah, gak lebih nih. Kalau di Paradise Island, gue bingung sama bayangan ikannya guys, yang rare itu kayak gimana. Lupa gue guys, kayaknya kecil bisa juga jadi rare fish. Kalau kalian mau cepet guys ya, di sini mencari ikan rare-nya, itulah rahasianya guys ya. Kalian memakai umpan biru saja. Tapi nantilah, misalnya bag gue penuh, ini gue balik dulu ke pelabuhan, kita beli umpan biru guys, beli 5 aja lah atau enggak 10. Sekarang lagi krisis gold ya, kita krisis nyari koin, ikan-ikan pada murah, jadi goblok yang nyari koin. Anjing, gua nyari koin nggak bisa ngawur-ngawur jadinya guys, ngabisinnya nyarinya harus konsisten. Kalau pas mau nyari dulu, farming koin dulu di largemouth bass. Kayaknya di situ aja guys, yang seperti video yang gua bagikan ya. Seperti video yang gua share, farming itu lebih baik, lebih yang terbaik itu di mana? Ya di largemouth bass guys. Karena spotnya ramai dan cepet juga narik ikannya, dan nggak perlu jauh-jauh juga ke tempat ikannya ya, ke spot ikannya, cukup di samping helipad saja dari tempat spawn kita di mapnya. Bayar masuk tiket mapnya juga cuma 100 koin ya. Oke, satu lagi nggak dapet green hammerhead parrotfish, kita beli umpan biru guys biar cepet guys ya.
Lagian juga gue belum dapet stingray. Atau gue kurang ke bawah ini guys. Coba kita ke pojok, bener-bener pojok ya. Kita cast and reel di sini. Ah, hey, siapa tahu ini guys, rare fishnya. Bayangannya tidak terlalu besar. Oke. Bukan. Spot fin porcupine fish. Oke. Gua belum reeling ini. Gua belum cast and reel. Bayangan mulu yang gua cari dari tadi ya. Oke lah kalau gitu kita beli green, bukan green ini. Beli blue bait dulu guys. Standard bait ya. Kalau kalian mau memainkan game ini dengan menjadi menyenangkan kembali setelah stres-stres di Costa Rica, kalian balik aja main di Paradise Island guys ya. Gamenya akan menjadi menyenangkan kembali. Oke, kita jual coba. Oh, round face-nya bintang 2, harganya 53 koin. Ini 51 bintang 2. 46 guys. Hancur guys harganya. Wilson-nya gua simpen aja ya. Wilson gua taruh dulu di sini, kita pakai koleksi dulu ya guys. Gua jual aja lah. Dan kita beli umpan biru 1, 2. 10 aja cukup kayaknya. Kita kembali ke Paradise Island berburu greenhead. Gue jadi lupa guys. Green humhead parrot fish, ini dia guys. Can we find this fish? Di pojok kanan bawah guys ya, itu ada 10 koin ini. Terapung nanti gua ambil lah. Melewati coral reef, melewati kayu. Oke, udah di sini guys. Gua coba cast and reel dulu sebentar ya. Ada bayangan ikan, kita skip dulu bayangan ikannya, kita cast and reel dulu. Siapa tahu cepet guys dapatnya. 1 menit lah ya. Kita cast and reel 1 menit. Kalau masih nggak dapet, baru gua pakai 1 blue bait. Oke. Malah dapet sampah, guys. Oke, 30 detik lagi guys. Kita cast and reel sekali lagi sampai dapat sesuatu ya. Kalau itu bukan green humhead parrot fish, kita pakai blue baitnya. Biasanya kalau kalian sabar dapat aja sih guys cast and reel sini ya. Kayaknya gua kali ini kurang sabar guys. Kita pakai yang blue bait saja. Ini khusus bagi yang dapat guys. Ngomong mulu anjing. gua kok ngeriling gini gak bisa. Jangan dong malu-maluin. Ini ikan rare doang. Ada apa dengan carbon rod guys? Kayaknya bermasalah ini guys. Di nerf kayaknya guys. Kok susah pakai carbon rod sekarang? Atau buahnya yang kurang tenang ini guys ya?
kayak gini tuh emang gua yang tumben lagi guys. Lah sebulan ya gua nggak kesini. Gak juga nih. Sebulan satu season sekali nyari Rehan Headpiece guys. Jangan-jangan ini Stingray guys. Beneran anjing. Oke. Kita coba cash and reel lagi. Jadi sayang make blue baitnya guys. Pakai aja lah. 10 doang juga. Oke. Gua lempar langsung tiban ya guys ya. Oke, alright. Batuk nggak hilang-hilang. Oke, langsung guys. Nah kalau ini kayaknya Greenham Head ini guys, sama aja sih kayak tang tadi. Sama ya. Ah, lewat-lewat loh. Ah, lewat mulu. Masa gua naikin ikan kayak gini nggak bisa guys. Gimana naikin monsternya? Kayaknya gua terlalu menyepelekan mereka ini guys. Jadinya gua kaget. Mentang udah sering nangkep monster ya. Monsternya cuma shredder dan basic pula gua. Belum pernah nangkep Don Pedro dan Kraken gua guys. Anjing. Pelajik Stingray lagi. Gua nyari Green Hammerhead Parrot Fish. Oke. Okay. Alright. Ah, ikan biasa. Longtail tuna. Oke okay, lagi guys. Kita habiskan saja kalau nggak dapat Green Hammerhead Parrotfish ya. Ini ikan kecil kayaknya. Anjing lah. Wah. Porcupine fish. Oke, bayangannya tidak terlalu besar. Aduh, keras juga nyarinya guys. Kayaknya harus lebih santai lagi. Bluefish. Spotnya bluefish kan di atas ya. Waduh, ikan kecil-kecil mulu ini. Ah. Eh, kedekatan. Ah, kok gua pencet guys, goblok. Anjing. Gak bisa strike gua guys. Gak bisa nangkep ikan terus ya, gak pernah gimana ya. Gak pernah perfect terus. Pasti gua selalu cepet guys gagalnya ya. Maksud gua strike-nya itu dapat ikan itu sampai 100 kali berturut-turut gak pernah gagal gitu guys. Kayaknya ada quest seperti itu ya.
Kalau nggak salah, Karma King yang bilang. Ntar gua cek abis ini ya. Waduh, ini kayaknya Stingray lagi guys ya. Goblok, kaget gua. Kok cepet ya? Baru juga rasanya gua beli guys, tapi lumayan lama sih gua tadi pake di Alaska tadi gua pake. Oke, belum dapet Green Hammerhead Parrotfish. Oke, gua harus dapet guys. Kita balik dulu jualin yang kita dapatkan tadi ya. Ini harganya 200. 184 43 36 49 ya. Oke guys, kita beli pancingan carbon rod saja. Hey, tinggal 3 ya umpan gua. Ini lagi satu lah. Oke, gua langsung ke Paradise Island lagi untuk mencari Green Hammerhead Parrotfish. Susah kali namanya guys. Sebenarnya nggak di pojok kanan bawah saja sih dapatnya, bisa aja di sini juga bisa guys, di salt water ya. Cobalah gua pakai di sini. Gua pernah dapat sini juga guys. Oke, besar sekali bayangannya nih. Right. Kayaknya emang bayangan ikan rare dan epic itu nggak terlalu besar guys ya di sini, sama dengan Costa Rica. Oke, gua abisin dulu ini. Lah. Malah bukan ikan yang dari umpan yang makanin. Oke, anjing lah. Stop nose pompeno. Keras juga ini ikan guys nyarinya. Pokoknya gua harus dapat sekarang guys. Di video kali ini ya, kita tangkap ya. Oke, alah. Ini sebenarnya ikan yang gampang dicari kalau nyarinya cast and reel seharian ya. Nggak perlu seharian sih, kalau hoki bisa langsung dapet. Alah. Oke, gua habisin aja 5 lagi guys. Padahal banyak banget bayangan ikan guys ya. Malah gua summon lagi dari botol ini. Anjing. Gua nggak sabaran banget guys. Lah, hilang semua. Goblok. Oke, satu lagi gua pakai di sini. Ah, lemparnya salah nanti. Oke, kayaknya ini dia guys. Kayaknya sih dari ukurannya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu kecil juga. Zong guys. Nggak ada satupun ikan rare. Lactute flounder mulu. Wait, kita ke bawah dulu guys. Kayaknya di sini pasti dapat sekarang. Hey,
Salah lempar, kabur guys bayangannya. Oke, sabar. Sabar, tangan gua mencet sendiri. Oke, bukan ikan rare lagi anjing. Lactute flounder di mana-mana guys. Oke, tinggal dua umpan gua. Lagi enggak hoki gua nemu green hammerhead parrotfish. Alah. Maunya cepat malah rugi nih guys. Kayaknya bukan ide yang bagus ya pakai umpan biru guys. Mendingan cast and reel saja sudah. Malah gua pencet. Oke, gua cast and reel saja sampai dapat ya. Jangan-jangan ikan ini guys, dia bukan juga. Oke, gua tangkapin sekarang semua ikannya ya. Gua balik dulu guys ke Paradise Island. Anjing. Ngomong kagak bener, kita mau jual dulu ke pelabuhan, ke Marina Bay. Kalau kalian mancing di sini terus guys, lebih cepat kalian naik level guys ya, daripada kalian mancing di spot yang lain atau map yang lain ya. Karena di sini cepat sekali ikannya makan bayangannya guys. 3 kali sundulan doang langsung dimakan. Dapat 346. Kira iklan. Dapat jam dong. Alah. Oke, langsung guys kita ke Paradise Island lagi mencari greenhead palmhead, apa sih green hammerhead parrotfish. Come on, kita ke pojok kanan bawah, nggak usah kemana-mana lagi guys, langsung ke pojok kanan bawah ya. Namanya perairannya apa sih, kita cek. Oke, 10 koin lumayan. Namanya apa, nggak ada namanya. Kalau ini coral reef. Ah, nge-lag anjing. Ternyata nge-lag, guys. Waduh. Oke, udah membaik. Ini namanya apa tempatnya ini? Gak ada namanya, guys. Ini coral reef juga kah? Oke, kita cast and reel sampai dapat green hammerhead parrotfish. Parrotfish. Mungkin kalian ada yang belum tahu guys, ikan ini kalau makan itu makanannya adalah, kalau nggak salah ini guys, gue pernah nonton ya di YouTube lah pokoknya, dia makan karang guys ya, parrotfish ini. Dan dia kalau boker ee-nya itu bakalan jadi pasir guys. Jadi ikan ini termasuk ikan yang menghasilkan pasir di dalam laut. Menarik bukan? Oke guys, lama juga gua nyarinya ini, udah sejam. Oke, ini kayaknya barnya lebih besar guys, dan kayaknya inilah dia si green hammerhead parrotfish. Kalau yang agak kecil barnya itu kan epic fish si stingray guys ya. Oke, tarikannya pun beda guys, lebih gampang lah, nggak ngawur guys tarikannya ikannya ya. Oke, sabar. Pelan-pelan aja, udah pasti dapat ini, nggak mungkin lolos guys ya. Dapat satu aja udah kelar, udah misi gua di video kali ini. Right, nanti gua potong aja biar nggak lama guys videonya ya, biar nggak sejaman juga. Oke, jadi kalian udah tahu aja spotnya di mana dan bisa didapatkan di mana guys ikannya. Di sinilah, gimana lagi. Alright, green hammerhead parrotfish. Hammerhead. Oke, dapat bintang 1 lah, anjing lah. Gua enggak pernah dapat bintang 2 ya ikan ini, enggak tahu, lupa guys. Kita cek di bestiarin lagi nanti. Oke. Nyari ini aja bisa lama guys. Ikan rare doang. Ya kalau namanya rare kan harus langka guys ya, agak susah dicari ya, wajar aja. Oke, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini.
gua udah dapet yang gua cari. Inilah tujuan kita terakhir tadi. Kita balik abis ini ke pelabuhan ya guys ya. Oke, kita langsung jual saja ikan itu karena udah nggak ada tempat buat dia. Langsung kita jual guys ya. Lalu kita cek ranking gua sekarang di season ini guys. Kita berusaha menjaga saja guys, biar nggak terlalu jauh ya. Gua tangkap ikan yang bisa gua tangkap aja guys ya. Kalau nggak bisa gua tangkap ya mau gimana lagi. 81 koin guys harganya. Tidak worth it sebagai ikan rare guys, harganya seperti itu. Bagaimana ini, krisis gold, krisis koin guys game ini. Mudah-mudahan cepet dibenerin lah, katanya nggak ada error. Tapi ikannya jadi murah-murah guys. Oke, udah semua ya ikan-ikan di Paradise Island gua tangkap. Selanjutnya gua bakalan kelarin juga yang di Great Lakes ya. Ya dikit-dikit lah, biar naik juga dikit-dikit rank gua. Alright, see you guys in the next video. Thank you for watching and have a good game. See you guys.